Assalamualaikum, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel Andri 49. Semoga kalian dan orang-orang tersayang dalam keadaan sehat. Dan semoga apa yang kalian cita-citakan di tahun ini semoga terwujud. Amin. Nah sob, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara menonaktifkan WhatsApp untuk sementara waktu. Tapi sebelum kita memulai, jangan lupa ya tekan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Dan jangan lupa ya like, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya. Dan bagi kalian yang sudah menekan tombol subscribe dan like-nya, saya doakan semoga dimudahkan rezekinya dan sehat selalu. Langsung saja kita ke tutorialnya. Di sini, kita akan menonaktifkan WhatsApp kita hanya bersiap sementara waktu saja ya. Nah, bagi kalian yang sedang asik bermain game Mobile Legends, FF, dan lain sebagainya, atau sedang ada pekerjaan dan tidak mau terganggu aktivitasnya, mungkin ini sangat berguna bagi teman-teman semuanya. Jika kita menonaktifkan WhatsApp sementara, maka kita tidak akan bisa menerima pesan, panggilan dari teman kita. Nah, gengs, untuk menonaktifkan WA sementara waktu, di sini kita perlu aplikasi tambahan ya. Kita buka saja ya Play Store. Lalu klik Internet Guard. Lalu kalian bisa download saja ya terlebih dahulu. Nah, jika sudah, kita akan membukanya Internet Guard tersebut ya. Atau bisa juga kalian mendownloadnya dengan link deskripsi di bawah ini ya. Kita akan membukanya ya. Nah teman-teman, tampilan utamanya seperti ini ya. Tapi sebelum itu, kalian aktifkan terlebih dahulu ya menu di paling atas ini, pojok sebelah kiri. Lalu kalian bisa cari WhatsApp ya. Lalu di bagian tanda WiFi dan internet kalian bisa klik saja ya. Kemudian pilih OK. Kemudian kita buka WhatsApp kita ya. Nah selesai. Nah, jika sudah kalian aktifkan untuk menonaktifkan WhatsApp sementara waktu, kalian tidak bisa menerima pesan atau panggilan masuk dari teman kita atau orang lain ya untuk sementara waktu. Untuk kalian ketahui semuanya, di sini kita hanya menonaktifkan data dari WhatsApp tersebut saja ya, bukan dari semua aplikasi yang ada di HP kita. Baik teman-teman, itu tadi tutorial cara menonaktifkan WhatsApp sementara waktu dengan mudah. Nah teman-teman, jangan lupa ya untuk tinggalkan like, subscribe untuk channel ini, agar terus memberikan tutorial yang bermanfaat. Sekian dari saya, semoga pembahasan trik WhatsApp ini bermanfaat, dan terima kasih sudah menonton. And see you next video, bye-bye.